بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini Ustazah ingin mengajar pelajaran Jawi darjah 3 yang bertajuk Pergi ke Sekolah. Sebelum kita ni memulakan pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita ni membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baiklah murid-murid, objektif Ustazah ialah murid-murid dapat membina ayat dari perkataan sekolah, kereta, kawan dan rumah dengan baik. Pada akhir pengajaran sekarang, Ustazah mahu murid-murid membuat ayat dari perkataan sekolah, kereta, kawan dan rumah dengan betul dan baik. Baiklah murid-murid, baca bersama Ustazah, okey? Satu. Adib rajin pergi ke sekolah. Murid-murid ikut Ustazah baca. Adib rajin pergi ke sekolah. Bagus. Dua. Adib pergi ke sekolah naik kereta bersama bapa. Murid-murid ikut Ustazah baca. Adib pergi ke sekolah naik kereta bersama bapa. Bagus. Ketiga. Sebelum kereta bapa Adib jalan, Adib baca doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila Rabbina lamunqalibun. Baiklah murid-murid, baca bersama Ustazah. Sebelum kereta bapa Adib jalan, Adib baca doa ini. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا lamunqalibun. Baik murid-murid, seterusnya yang keempat. Adib mempunyai ramai kawan di sekolah. Murid-murid baca bersama Ustazah. Adib mempunyai ramai kawan di sekolah. 5. Apabila berjumpa kawan, Adib ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan-kawan jawab salam Adib. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, baca bersama Ustazah. Apabila berjumpa kawan, Adib ucap salam.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kawan-kawan jawab salam adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi murid-murid, contohilah macam adibannya. Kalau berjumpa dengan orang siapa saja, ringankan mulut kita ni tu untuk memberi salam kepada orang yang beragama Islam lah. Dan jika kita ni ada orang bagi salam kepada kita ni, wajib kita ni jawab salamatu. Enam, adib membaca doa sebelum belajar bersama kawan-kawan, iaitu Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murid-murid baca bersama ustazah. Adib membaca doa sebelum belajar bersama kawan-kawan, iaitu Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuh, guru selalu puji adib kerana rajin belajar. Lapan, sebelum pulang ke rumah, adib membersihkan bilik darjah. Murid-murid baca bersama ustazah. Guru selalu puji adib kerana rajin belajar. 8. Sebelum pulang ke rumah, adib membersihkan bilik darjah. Jadi murid-murid ikut macam adib, rajin-rajin belajar, rajin membersihkan rumah, bilik darjah dan sebagainya. 9. Adib dan kawan-kawan membaca doa sesudah belajar. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Murid-murid baca bersama ustazah. 9. Adib dan kawan-kawan membaca doa sesudah belajar. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pengajaran ustazah. Jangan lupa murid-murid untuk membina ayat dari perkataan sekolah, kereta, kawan dan rumah. Buat dalam satu kertas. Contohnya perkataan sekolah, dalam ayat itu mesti ada perkataan sekolah. Contohnya, saya bersekolah di sekolah sekian-sekian-sekian. Macam itu ha? Untuk akhirnya, sebelum kita ni mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita ni membaca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.